Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspiromopi, hari ini alhamdulillah karena rahmat dan kasih sayang Allah, maka hari ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan saudara kita, insyaallah yang disayangi Allah luar biasa sekali, diberikan kesempatan hidup yang kedua. Amin. Masyaallah. Pak Joko, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Joko, artinya dari nama sudah ketahuan. Asli Jawa. Jawa. Oke, berarti asli Jawanya mana Pak Joko? Asli Malang, Mas. Asli Malang ya. Malang dari Batu. Nah, jadi Malang, Pak Batu. Joko ini asli Malang. Cuma sekarang ini beliau merantau di Kalimantan Selatan. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hijrah. Luar biasa ya. Masya Allah, bisa. Mungkin untuk pertama kali ini Pak Joko, silahkan mungkin memperkenalkan diri dulu. Saya Joko Subari, dari Kota Malang. Kota Batu Malang. Kota Batu Malang. Kota wisata itu. Kota wisata sekarang. Monggo. Sekolah putus itu jalan dulu, Mas. SMA? Masih SMP. Oh, SMP. Masih SMP kelas 2 kan ya, Mas? Putus. Kelas 2 SMP? Sekolah, ya. Oh. Itu sudah mulai... kadang diterusin lagi sekolahnya. Iya. Udah putus sekolah, ke Bali kita ikut kawan apa. Nah, awalnya kan di Bukit Anu Anyaman. Ayunan pohon. Ayunan pohon. Ikut bule dulu, Mas. Udah lancar-lancar, gantian kena ada bom dulu, Mas, tadi. Oh, ada bom. Bom Madrid kan, 2002 kan itu. Nah, itu terkurang anunya. Kerjanya kurang. Berkurang, Nyebrang lagi kita ke Mataram. Mohon maaf, kalau teman-teman lihat nih, mungkin masih ada sisa-sisa zaman kejayaan, ya. Nih, bisa diperlihatkan, Mas Joko, ini di tangan beliau, ini masih ada sisa-sisa kejayaan. Jadi, otomatis kan sekarang ini kan sudah rajin ngaji nih. Cuma kan penasarannya yang nontonnya pasti gini nih. Dari seniman tato, kok bisa ngaji gitu. Nah, kita mulai dari awal dulu. Dari situ. Belajar tatonya dari mana? Dulu kan kita kalau tato itu kan bayar, Mas. Setiap kali tato, sekali bikin tuh kan bayarnya enggak sedikit. Berapa itu? Mungkin untuk informasi teman-teman, sekali gambar hitungan senti. Oh, per senti. Iya, Mas. Saya 15 kali 10 senti itu. Iya. Kalau zaman dulu udah 300-an lah. Zaman dulu tahun 2000-an itu. Zaman dulu ya. Mungkin kalau sekarang kan sudah banyak, Mas. Ini jutaan ya? Iya, sekarang. Oh, iya. Di situ kita kebetulan kawan yang bisa. Di situ kita ikut belajar. Itu di Bali posisinya. Dan di Malang masih? Sudah balik lagi ke Malang itu, Mas. Oh, di Malang posisinya. Di Malang, iya. Di situ kita bisa, Mas, akhirnya. Ya korbannya kan kita dulu dicoba dulu sendiri, nyoba dari sedikit-sedikit akhirnya kan jadi buahnya gitu ya. Enggak bayar ya. Setiap longgar enggak ada kegiatan sudah tuh bikin. Nah, di situ, Mas. Sambil sudah ada pengalaman di situ, kita bawalah pas merantau ke mana-mana. Oh, akhirnya dari nyoba melihat bisa kan? Bisa. Terus akhirnya dijadikan profesi gitu. Nah, iya, sambilan. Yeah. Jadi kemana-mana kita merantau, yang kita dekati pasti ini kayak preman-preman dulu. Oh, soalnya kalau tato nggak mungkin masuk ke masjid ya kan? Masa nawarin jamaah masjid, Pak, saya tato gitu. Gak mungkin, pasti otomatis preman, anak jalanan gitu ya. Iya, monggo. Nah, di situ pas kita pengalaman dari itu kita sampai kemana-mana. Iya. Bawa mesin kamar, bawa cuma modal tas aja. Modal tas. Sama mesin tato, tas kecil aja kan? Sama kecil, mesin, iya. Mesin tato. Sama tinta lengkap sudah. Kita bawa keliling sampai kemana-mana. Pada ada yang kawan satu dulu yang membawainya. Oh, ada teman dulu. Teman duluan satu. Dipromosiin maksudnya. Oh, geng. Nah, sama Mas ini keren tatonya gitu. Diajak kita ke rumahnya akhirnya bikin ini sampai sana sampai berminggu-minggu gantian
kawan yang ini datang, kawan yang itu datang, sampai dikasih nginap situ. Ya kan dari kalau dari pergola satu itu identik satu, minuman keras. Oh iya. Narkoba itu pasti itu. Itu mas, pasti itu lingkungan pasti sudah ada kayak gitu ya. Pasti. Bukan munafik kita memang dulu berapa tahun sudah mas bergelut sama itu. Ya Mas Awa kan dulu sempat namanya sampai kita kecebur anu lah di situ. Ada musibah di situ. Mungkin musibah. Sampai kita tertangkap. Sempat sekolah lah ya. Sempat sekolah. Tanda kutip sekolah. Maksudnya Allah itu karena sayang, maka diingatkan salah satunya dengan sekolah di lapas lah seperti itu. Nah sampai berapa tahun lama mas dulu mas? Di lapas itu lama, cukup lama. Iya, lumayan lama. Berapa tahun tuh? 5 tahun? 7 mas. 7 tahun? Wow. Anu, ini mas, kan kita kan kalau dulu, kita kalau beli kan, beli sendiri pakai uang kita sendiri, anu kan banyak duitnya mas hari-hari. Jadi kita biar sedikit duit kita ada anu tuh, kita sambil ini istilahnya, jadi apa ya, jadi kan jadi kurir gitu mas tadi kasarannya. Sambil akan barang orang yang banyak, kita yang mengantarinya, kita dikasih aja imbalannya itu mas tadi. Oh jadi itu apa namanya, ya namanya belum ngerti namanya agama, yang dicari dunia, yang penting duit. Jadi beliau itu cerita katanya nggak puas dengan pendapatan yang ada, kurang puas. Akhirnya mengantar barang yang itu notabene dilarang negara dan dilarang agama juga. Monggo teruskan. Belum tahu di situ kan kita mas? Belum tahu. Sudah tahu anunya situ, sudah menjalani sampai sekian tahun. Betulnya dari penjara itu sudah ada ikat jerah, itu sudah ada mas tadi. Oh ada benih-benih. Jerah itu ingin sudah berubah lagi. Cuman kita keluar dari yang itu kan lingkup kita ini masih lingkungan. Tetap ada di lingkungan kita ini banyak. Kita sebetulnya sudah tidak mau lagi mas tadi. Tapi kadang keluar itu anu apa dari lingkungan kita hari-hari apa itu lah susah kita hindari mas tadi dulu itu. Masih kita no tetap lagi kejebur situ. Lambat laun anu kita sudah jenuh sama itu. Ya jujur sempat kabur dari sana itu, kabur ke sini yang terakhir tuh sudah masih ninggalin kasus istilahnya. Hampir kejebur lagi Mas Adi. Hampir lagi. Iya. Ya Allah. Cuma kita ya itu nyelamatin diri ke sini. Sampai akhirnya sampai sekarang kayak malas lagi sudah mau balik ke Jawa sana mas tadi karena takut kena lingkungan itu lagi. Iya di situ kalau kita kerjaan di jalan kan pasti minuman apa. Iya betul. Tetap balik ke sana lagi. Jadi pesannya begitu luar biasa ketika ada niat ya, tapi mas, kita masih lingkungan yang kayak begitu ya, yang susah juga ya, masih berat mas tadi, bakal ngulangi lagi mungkin ya pastinya. Bisa jadi kemungkinan kesana lebih kuat setan mak ya, lebih kuat setan ya, setannya katanya melipat benernya YouTube. Nah kemudian sampai di sini tapi belum langsung hijrah kan, belum mas, belum langsung ya, belum bang sini belum ya. Kalimantan sini masih ikut sama bule dulu tuh di Tanjung mas tadi. Bude. Oh Bude, bukan Bude. Bule luar negeri. Salah ya. Bude ya. Di Tanjung ada usaha Bude tuh. Akhirnya sempat berapa bulan bantuin Bude di sana. 2 bulan mungkin. Ada kawan di sini, di Banjar sini. Diteleponi suruh bantuin lah di tempat Pak Haji sini. Ada usahanya di atas itu mas. Bantuin bisa di taman dulu, bantu taman. Awalnya di taman ya. Iya mas. Di situ bantu-bantu, serabutan lah. Sampai berjalan 2 tahunan mungkin. Serabutan kayak itu kan. Akhirnya tahu sama Haji Jain sama Adan ini. Akhirnya dibawa Sidin Kano. Pas kita kerjaan kurang banyak, kurang lancar gaweannya sudah kurang, dibawa ke tambang. Ikut ke Lampung dulu mas. Ke Lampung. Dibawa ke Lampung, dibawa ke sana.
sempat 2 tahunan mungkin Mas. Kemudian gini. Proyeknya di sana berhenti, pindah lagi ke Kalteng. Ini di Kalteng ada mungkin 2 tahun lebih kayaknya Mas, 2 tahun. Nah, di situ masih juga Pak jujur. Masih kita yang belum sholat sebelum saya hijrah betul. Di situ Mas. Kalau ngantarin bos apa kan? Ya, ya. Emang kayak itu Bang dulu. Sampai di masjid, paling kita bangunin, izin sholat, kita yang tidur bilang di mobil. Sebelum kita hijrah, sebelum kita mengaji Mas. Ya betul. Di situ. Nah jadi ternyata titik baliknya adalah suatu saat Pak Joko ini mendapatkan sebuah musibah. Kecelakaan. Iya Mas. Nah silahkan diceritakan monggo dari. Nah di situ masih kita identik sama itu juga masih di Kalteng semalam tuh Mas. Belum mengajikan kita jujur nggak ada ngapa hari-hari di masih di lingkup tambang. Iya lingkup tambang ya. Nah sama orang kampung sana tuh kan minuman kan masih banyak Mas Diana. Masih kuat ya. Iya. Sedikit banyaknya. Masih kita bisa ikut mencicipi gitu. Iya Mas. Nah habis begadang di situ Mas kita bawa bawa truk semalam tuh. Truk juga itu. Iya. Ada kerjaan nyetir truk. Punya proyeknya Haji juga. Bagus. Iya punya Haji. Iya. Muatannya apa? Ton? Muatannya pipa. Muatan pipa penuh malam tuh Mas. Itu kita mau ke arah proyek sana juga baru ngambil pipa itu. Nah di situ kita karena sudah kena efek minuman tadi kada ingat lagi bawa mobil. Oh berarti mabuk kayak tertidur gitu lah Mas. Kayak tertidur. Ketika nyetir jalan tuh paling sedikit aja beloknya Mas Adi. Jalan lempeng itu belok sedikit ini jurang dalam Mas Adi. Nah di situ kita kada tahu lagi namanya di anuin aja cuman sebentar aja. Sebentar tarjun mobilnya. Ya Allah, jadi masuk ke jurang. Iya. Posisi kepala truknya di bawah. Kepala di bawah. Ya Allah. Habis kepala truk. Kalau orang melihat tuh pasti mati sudah supirnya. Setiap orang lihat pasti mati sudah supirnya ini. Kepalanya riset. Ini sempat kayak patah tulang ini. Dan bahu ini. Jadi orang tadi kan kalau dilihat nih logikanya posisi kecelakaan itu pasti mati sudah karena mati. Kan kepala truk hancur. Tapi ternyata qadarullah. Iya. Di situ Pak Joko cuma cedera di sini ternyata. Iya retak sini aja Mas, patah. Ya Allah ya Rabb. Di situ ya mulai titik balik berpikir gitu ya. Pesan terakhir dari Haji Adan malam tuh. Ya. Dia pesan ke Bang mau terus kah mau apa ya lo ini? Nah, tinggal sawah manuk. Iya, mau sawah. Jadi mau di ultimatum kan? Ketika itu mau berubah jadi lebih baik atau mau kayak gitu terus? Iya gitu. Iya, terus gimana habis itu? Kalau mau terus ya angkat tangan aku kayak itu. Oh. Bos kalau angkat tangan bos gitu ya. Oke. Sawah dah hampir dari sini sampai sini, Ji. Iya. Sawah habis itu dibawanya ke Banjar, Mas. Di Banjar ya. Dari Kalteng itu ya. Dibawa ke Banjar sini. Iya. Di Banjar sini sempat berapa bulan ya, sebulanan lah mungkin di Adiaksa itu sampai udah sembuh apa akhirnya dibawa sidin di aja balik ke aja cari tempat di Palu juga aja di dekat-dekat rumah ya di situ kan dekat sama masjid Mas. Oh iya hari-hari. Rumah beliau dekat dengan masjid jadi tiap hari mau enggak mau saya nggak enak kalau nggak mampir ke masjid intinya. Oh, awalnya karena nggak enak dulu. Ya ikut masjid. Akhirnya ya kita udah mau awalnya masuk di masjid itu ya memang canggung lah Mas. Ya namanya kita kayak ini kan ya posisi banyak tato masih. Lalu apa? Ditanya ayo sholat. Itu orang sholat tanggung biasanya di dari di belakang dulu malu belakang. Karena malu ya malu awalnya lama-lama orang udah kenal udah ini alhamdulillah lebihan lagi saya Mas lebih giat lagi lah biasanya maghrib sudah pulih biar aja kan abis maghrib oh, jadi diam di situ sampai nunggu isya sampai ikut kajian katakan kalau ada kegiatan
gantian-gantian. Jadi yang tadinya kan cuma apa ikut-ikutan ke masjid, terus kenal dengan jamaah yang lain, terus mulai merasa hati ini kok nyaman gitu. Tapi nyaman lagi. Gitu. Akhirnya dari tadi awalnya di masjid itu cuma sebentar pulang, ini mulai berlama-lama di masjid. Lebih anu lagi, kayaknya mas. Masya Allah. Apa yang dirasakan? Apa? Lebih satu tenang. Yeah. Tenang sama kayak nggak kepikiran anu lagi itu mas Adi. Intinya tenang. Jadi itu, hati tenang, pikiran tuh netral, nggak mikir-mikirin yang apa. Iya, nggak kepingin lagi yang lain-lain apa. Oh, masya Allah, lebih. Yeah. Di situ mungkin Allah mulai membukakan. Insya Allah di situ masya Allah. Dari situ mulai rutin sholat jamaah lima waktu. Apalagi kan sini sambil usaha, anu deket aja masjid mas kalau kita waktunya anu udah para ikomah langsung aja kita. Jadi masjid, Mas Joko, ini pesan pentingnya buat sahabat-sahabat Inspira Movie ya. Apa sih perbedaan zaman dulu ketika belum hijrah dengan sesudah hijrah? Kan otomatis sebelum hijrah juga ngerasain happy, senang juga pasti ada juga, tapi kan berbeda versi dengan senangnya, tenangnya ketika hijrah. Itu apa perbedaan yang dirasakan? Perbedaannya jauh mas Hano. Sia-sia mas kita yang sebelum kita mengaji itu untuk bersenang-senang apa itu merugi sekali kalau kita merugi sekali, masya Allah. Paham kalau kita sudah paham tuh mas, rugi benar kalau tidak segera kita anu mas. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata sia-sia sekali. Sia-sia benar, rugi. Uang habis, nah nggak ada hasilnya, yang dikerjakan juga tidak berfaedah buat orang lain, pahala juga nggak ada. Jadi memang betul-betul sia-sia sekali. Iya mas. Masya Allah, Allah, Allah. Dan sekarang setelah hijrah, alhamdulillah, diberikan istri. Nah, masya Allah, sudah usaha lancar, masya Allah. Setahun sudah mas kami. Masya Allah, sudah setahun berjalan. Sudah setahun nikah. Sekarang usahanya ini sambilan anak mas. Usaha apa? Sambilan jual nasi goreng apa malam. Masya Allah. Kesibukan ini mas. Gaya. Tambahan lah. Dan merasa tenang dengan apa yang dikerjakan sekarang. Itu, masya Allah, kita, ya kita dekat sama masjid sini, nomor satu. Banyak yang nawarin, oh nyewa di sana lebih murah, jauh-jauh, anu 5-500 ini. Biasa mahal, enggak. Carikan sini yang dekat masjid aja. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak jauh-jauh masjid. Aduh, luar biasa banget ini. Saya merinding dengarnya. Jadi banyak yang nawarin beliau sana aja, yang sewa sana, tapi tetap bertahan di sini karena dekat dengan masjid. Keren. Sip, insya Allah mas. Insya Allah, insya Allah mas Adi. Jadi ini kita closing statement. Untuk pesan Pak Joko buat orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang kita sayangi tentunya, yang mungkin saat ini masih kita bilang tanda kutip terbelenggu, mungkin ngerasain nikmat juga di situ gitu, yang saat ini gitu kan di dunia itu, pesannya apa? Monggo. Berhenti aja di situ, karena kan rugi di anu itu tidak ada habisnya mas Andi. Kalau bisa, ya kalau bisa segera hijrah, bertobat itu mas Andi. Nah kalau bisa sih memang harus pindah dari lingkungan yang lebih baik saja mas Andi, kawan-kawan yang ada. Nah jadi masya Allah luar biasa pesan dari beliau tadi, bagaimana bila mana kita belum berhijrah, segeralah berhijrah. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan itu hanya sia-sia, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga juga. Nomor satu itu mas Adi. Dan saat ini alhamdulillah udah aktif pengajian Pak Jokonya. Masya Allah diberikan istri yang solehah sama Allah. Amin. Usaha yang halal. Ya kan, kalau dulu kan usahanya penuh dengan kemaksiatan. Sekarang beliau berdagang sesuai dengan tuntunan kita. Nabi kan berdagang juga nih. Beliau sekarang berdagang nasi goreng, mie. Ya. Jadi di daerah mana dagangnya? Di Pemurus mas Adi. Nah di Pemurus di pas di muka kompleks Mutiara Gading. Banjarmasin. Di Banjarmasin. Nah jadi kalau buat sahabat-sahabat yang mau sharing-sharing dengan beliau, penasaran, wah keren juga ya gitu ya pengalamannya, mau
sharing-sharing, nanya-nanya, mau datang silakan, boleh ya? Iya, teman-teman. Tapi kalau mau tato enggak ada lagi loh. Sudah dibuang. Sudah dibuang, alatnya udah enggak ada, udah enggak mentato lagi. Jadi kalau mau yang tato enggak bisa lagi. Bisa lagi. Tapi kalau yang perutnya lapar mau ke sini silakan. Nah, di sini ada nasi goreng, ada mie. Ya. Pak Joko, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sama-sama, Sadi. Buat teman-teman Inspira Mopi, selalu sharing-sharing video kita ya. Karena dengan men-sharing video kita, maka itu mensupport dakwah Inspira Mopi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.